Hari ini kita nak belajar berkaitan dengan bab 8, ekosistem dinamik. 8.1, komponen abiosis dan biosis dalam persekitaran. Okay. Kita tengok seterusnya. Penting sebenarnya yang pertama kita kena tahu tentang apakah itu komponen biosis. Itu yang komponen biosis merangkumi semua benda hidup, include all the living organisms, termasuklah manusia, haiwan dan tumbuhan semua sekali. So ingat di sini, komponen biosis, biotic component, bermaksud organisma hidup. Biosis pula, maksudnya dia merangkumi atau terdiri daripada benda bukan hidup. Okay. Contohnya suhu, nilai pH, keamatan cahaya, topografi, kelembapan. Semua ini adalah benda tak hidup. Maksudnya dia adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kita tu. Okay, yang pertama, kita pergi satu-satu. Nilai pH. Nilai pH ni, kebanyakan kita tahu kita ada acid, neutral dan alkali. Kebanyakan benda hidup pada pH neutral, iaitu pH 6 hingga 7. Okay. Tetapi terdapat sesetengah yang hidup pada tanah yang berasid. Contohnya adalah pineapple ataupun nanas. Dia hidup dalam tanah berasid. Ada juga yang kehidupan ni, dia hidup pada tanah berkali. Contohnya pokok kelapa. So ingat, kebanyakannya ialah neutral. So nanas berasid, kelapa kita adalah suhu. Organisma ni, kita ni semua hidup dalam antara 0 hingga 45 darjah. Kalau penurunan suhu yang sedikit daripada suhu normal kita 37 tu, kadang metabolisme menurun. Okay, maksudnya kita pun macam tak sihat, kurang selera, badan pun macam lemah-lemah. Okay, tapi sekiranya suhu kita jauh berbeza, organisma kita ataupun organisma tu akan mati. Ini kerana proses fisiologi dalam badan tidak berlaku. Kerana kebanyakan enzim kita, iaitu yang terbuat daripada protein tu, tenyah asli. Okay. Kita pergi seterusnya kepada keamatan cahaya. Okay. Kita tengok di sini, pokok yang tinggi ini, okay, dia akan mendapat banyak matahari kerana matahari ke atas. So, dia bertumbuh ke atas, membentuk pokok kanopi ataupun hutan dalam kanopi lah. Okay. Pokok paku pakis ni pula, yang kecil ni, hidup di bawah kanopi tersebut. Okay, terdapat juga apakah kehidupan dalam tu? Burung hidup di bawah kanopi. Semut, cacing hidup di bawah tanah kerana mereka tidak suka keamatan cahaya yang tinggi. Mereka lebih kepada keamatan cahaya yang rendah. Okay, kita pergi seterusnya, kelembapan. Kelembapan ini, kebanyakan benda hidup ini hidup di tempat yang lembap. Okay. Keadaan lembap ini dapat menurunkan kadar transpirasi. Okay, mengoptimumkan proses fisiologi, iaitu proses dalam badan kita dapat berlaku dengan lebih optimum, lebih sesuai, lebih banyak, lebih tinggi. Contohnya ialah katak. Okay. Topografi. Sebenarnya topografi adalah bentuk bumi kita. Okay. Melibatkan tiga faktor yang utama, iaitu altitude, kecerunan, gradient dan aspek. Kita tengok setiap satu pula. Dalam altitude tu apa, kecerunan tu apa, aspek. Kalau altitude, okay, kita tengok di sini, semua ini adalah pokok-pokok pine. Okay, ini adalah satu altitude yang tinggi, iaitu pada kawasan bergunung tinggi. Okay, biasanya lebih sesuai untuk pokok pine lah. Okay, kenapa? Kerana pada altitude yang tinggi, tekanan atmosfera, kandungan oksigen, suhu, kelembapan relatif adalah lebih rendah. Ingat, apabila altitude yang tinggi, tekanan atmosfera, oksigen, suhu, kelembapan, semua juga akan. Okay. Kita pergi kepada faktor yang kedua, iaitu kecerunan, gradient. Okay. Kalau gradient, kita tengok di sini, kita akan tengok kecerunan. Kalau yang warna biru ini, kecerunan kita adalah lebih rendah, iaitu dia lebih mendatar. Kalau ini, dia boleh curam. Okay, yang hijau ni lebih curam, iaitu kita panggil kecerunan yang tinggi. Hari ini kita akan terangkan lebih kepada kecerunan yang tinggi, iaitu kalau tempat yang kecerunan tinggi ataupun lebih curam, dia lebih banyak masalah hakisan tanah, runoff problems, aliran air yang deras, lapisan tanah yang nipis, iaitu dia tak banyak tanah kerana dia mudahnya jatuh
kan, keadaan dia kering. So ini tidak sesuai untuk tumbuhan yang banyak tumbuhan yang tumbuh. So apabila kamu tengok balik di sini, okay, kalau kawasan yang kecerunan tinggi ini dia kurang tumbuhan, pasir kecil-kecil. Dan sini kalau kecerunan yang rendah ni dia mempunyai lebih banyak tumbuhan berbanding dengan yang atas tu. Kita pergi kepada aspek yang iaitu faktor yang ketiga, aspek. Aspek ni lebih kepada cahaya matahari. Mungkin kawasan sebelah ini lebih terdedah kepada cahaya matahari. Okey, lebih terdedah kepada angin. Kawasan yang lebih terdedah dengan angin ni dia lebih banyak hujan turun dan lebih sesuai untuk tumbuhan yang tumbuh di situ lah. Okey. Last kita akan tengok satu lagi AA biotik kita, iaitu iklim mikro, microclimate. Apa itu microclimate? Kamu kita cuma hanya tahu iklim setempat suatu habitat yang kecil, contohnya bawah batu, dalam sungai, habitat yang kecil-kecil lah, dalam tanah, okay, cacing. Selepas tu dia akan bila kita nak terangkan iklim mikro ni, kita akan terangkan balik kepada suhu, topografi, kelembapan, keamatan cahaya yang berada di kawasan tersebut yang kecil-kecil. Okay, last kita akan pergi kepada satu hari ini, iaitu kita dah belajar semasa tahun 6 ataupun tahun 5 mengklasifikasikan komponen biosis mengikut aras trof, iaitu rantai makanan. Okay, so kita dah belajar dulu berkaitan dengan rantai makanan, iaitu matahari diambil oleh pengeluar, pengguna primer, sekunder dan tertiar. Jadi kita dah tahu tentang pengeluar, pengguna primer, sekunder dan kita kena tahu pengeluar ialah aras trof yang pertama, pengguna primer ialah aras trof kedua, ketiga dan keempat. Bila kita terangkan ini piramid bilangan, ingat apabila pengeluar dimakan oleh ulat, iaitu pengguna primer, hanya 10% tenaga dipindahkan, 90% tenaga hilang sebagai melalui proses sebagai tenaga haba, melalui respirasi, perkumuhan, semua tu hilang pada 90%. Tengok satu soalan 2016. 177.1 menunjukkan satu rantai makanan di bawah sawah padi. Okey, dalam gambar tu menyatakan padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh burung dan dia kehilangan tenaga pada tengah-tengah tu. Terangkan rantai makanan ini 4 markah. So apa yang kita nak terangkan di sini ialah kita boleh menerangkan padi ini dimakan oleh siapa dan berapa peratus tenaga dia dapat, berapa peratus tenaga dia hilang, dan tenaga kita semasa berjalan di bawah rantai makanan ini bertambah ke berkurang. Okay? Okay, itu ialah cadangan. Kamu, kalau sekiranya anda hendak cuba soalan ini, kamu boleh pause dulu, kita tengok jawapan. Okay? Jawapan saya yang pertama ialah dari padi kepada burung, iaitu mula daripada pengeluar tadi tu, jumlah tenaga yang dipindahkan kepada pengguna alat ataupun aras truf yang seterusnya adalah berkurangan. Rumput dimakan oleh belalang ataupun kamu tulis belalang dimakan oleh burung, kita dapat satu saja makan. Hanya 10% dipindahkan ke aras truf seterusnya, 90% hilang ke persekitaran. Last kali kamu tulis melalui proses apa, perkumuhan ke, respirasi ke, itu saja. Itu saja untuk hari ini. Belajar berkaitan dengan 8.1.